dalam usaha memartabatkan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri agar rakyat memahami serta mengamalkan Al-Quran. Kerajaan Negeri Kelantan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan JAHIK telah menganjurkan majlis solat hajat dan tadarus perdana wanita bagi peringkat Negeri Kelantan yang berlangsung di Dewan Balai Besar Islam Lundang, Kota Baru pada 5 Mei yang lalu. Exco Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Serantak Datuk Nasaruddin Daud berkata, program tadarus ini memberi peluang kepada masyarakat agar menghayati serta mentadabbur ayat yang dibaca sekaligus dapat memahami keterangan yang jelas dalam membezakan antara perkara hak dan batil. Apa makna tadabbur? Baca, fahami dan amalkan. Itu tadabbur. Baca dengan teliti, fahami dengan baik. Ayat yang kita pilih ini, empat ayat ni menjelaskan 5 perintah, 5 larangan. Turut hadir Datuk Haji Cik Muhammad Rahim Haji Jusoh, pengarah Jabatan HLY Agama Islam Negeri Kelantan, isteri Menteri Besar Kelantan, Datin Bertara Kanan Hajah Siti Zabidah binti Abdul Hamid, Datin Bertara Setia Hajah Tuan Sabariah binti Tuan Ishak, serta Esko Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita Hajah Mumtaz Maknawi. Terdahulu, solat hajat secara berjamaah yang disertai hampir 2,000 jamaah wanita serta tadarus Al-Quran dan diikuti dengan slot kupasan teks tadarus Al-Quran oleh Datuk Haji Tuan Ibrahim Tuan Man, Ahli Parlimen Kubang Krian.